Petugas gabungan Tisatlantas Polresta Bandung, Dinas Perhubungan Satpol PP, Turdinas Kesehatan Kabupaten Bandung, nyorang penyekatan kendaraan di Nararaga Pramudik Lebaran 2020 Hiji di Lawang Kaluarto Soreang, Kabupaten Bandung. Hasilnya jero sajam operasi mempuluh-puluh mobil kapaksa diputerbalikeun ku petugas kaleluwek asalna sewang-sewangan dumete mawa surat bebas COVID-19. Mapag operasi ketupat arus mudik poean lebaran dina tanggal genep tepi ka 17 Mei 2021 nu bakal datang, petugas gabungan ti Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung, Dinas Perhubungan, Satpol PP jeung Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung nyorang penyekatan pramudik lebaran 2020 hiji di Lawang Kaluarto Soreang Kabupaten Bandung. Eta penyekatan pramudik teh dilakonan alatan dipedalkeunana adendum pamahing mudik ti pamarentah puseur. Saban kendaraan ti luaran Bandung anu ngajug-jug ka Kabupaten Bandung dieureunkeun keur dipenta surat keterangan bebas COVID-19. Eta warga teh kareranana datang ka Kabupaten Bandung keur pakansi kalalawak Ciwidey sarta ngadegdeg ka imah kadang wargana. Cek salah seorang calon wisatawan asal Purwakarta, Listi, dirina henteu mikanyaho eta operasi penyekatan. Tapi dirina ge ngarojong prak-prakan penyekatan pramudik keur kahadean babarengan lebah nyinglar sumebarna COVID-19 sangkan moal beuki ngalegaan atawa ngunyangkeun klaster anyar. Ngapain teh? Mau ini aja Mas, mau refreshing aja. Di Purwakarta kan panas ya. Nyari yang dingin-dingin lah. Ini kan sebentar lagi mau di larang mudik, tanggapannya seperti apa? Kalau untuk kebaikan bersama sih ya Mas, nggak apa-apa ya. Saya kebetulan udah dua kali lebaran nggak mudik nih. Tapi ya kalau memang itu perlu dilakukan, himbauannya seperti itu ya, demi kebaikan semua ya nggak apa-apa. Kanit Laka Polresta Bandung AKP Ngadiman ngeceskin, jero sajam operasi, petugas geus muter balikeun 20 kendaraan plat nomor luar Bandung, sarta ngalakonan rapid test antigen ka 21 pengendara anu ngajug-jug ka Kabupaten Bandung. Untuk kegiatan saat ini kami dari Satlantas Polresta Bandung bersama instansi terkait dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan melakukan penyekatan dalam rangka pramudik, yaitu mulai kemarin tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei. Sampai saat ini ada, maksudnya warga masyarakat di luar kota Bandung, dari Jakarta, dari Bogor dan lain-lain, tujuan mereka ada yang mau ke tempat saudara ataupun ke tempat wisata Ciwidey. Masih cek AKP Ngadiman, ayeuna masyarakat ukur diijinan mudik atawa pakansi secara aglomerasi atawa di sabudeureun lingkunganana, kawas Bandung Raya anu kaasup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, sarta Kabupaten Bandung Barat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.